Lagi di channel aku Sinta Dayanti. Oh my god, udah lama banget aku nggak upload video dan nggak muncul muka aku di channel aku. So hari ini aku balik lagi sama kalian. Maaf banget karena akhir-akhir ini aku lagi mengumpulkan niat aku untuk membuat video karena lagi mager banget karena hormon. Sekarang aku lagi hamil ya, dan kemarin aku juga sempat mual muntah, jadi aku kayak nggak mood gitu loh buat video, kalian tau lah kan. So hari ini aku bakal balik lagi sama kalian. Kemarin lumayan banyak yang DM sama yang komen, ada beberapa juga, gak terlalu banyak sih. Tapi aku apresiasi banget karena kalian udah mau nanggepin setiap video-video aku gitu. Hari ini aku bakal bikin look makeup wisuda. Karena setahu aku bulan 8 ntar kalau gak salah ya, itu banyak banget yang mau wisuda. So, tanpa lama-lama lagi, mari kita langsung ke tutorialnya. Nah, jadi yang pertama aku pengen maskeran dulu. Karena menurut aku kalau maskeran sebelum makeup itu benar-benar membantu mencerahkan kulit dan menyegarkan kulit. Jadi siap, jadi kulitnya tuh siap untuk menerima makeup-makeup selanjutnya ataupun skincare selanjutnya, guys. So, jadi yang di sini aku mau pakai ini masker spirulina. Ya, kalian udah tahu lah ya, ini masker sejuta umat dari dulu aku udah tahu masker ini. Dan banyak banget manfaatnya, guys, untuk kulit, terutama untuk mencerahkan, untuk jerawat, untuk bekas jerawat, untuk yang beruntusan, untuk yang kulit berminyak, kulit kering juga bisa membabkan. Dan bahan-bahan yang mereka pakai juga alami, guys. Nah, jadi itu kan bentuknya kayak kapsul gini ya, kalian pasti udah tahu dong ya bentuknya. Jadi ini aku mau aduk dulu. Nah, jadi aku cukup pakai satu kapsul aja. Aku aduk-aduk dan aduk. Karena jujur sebenarnya aku agak kurang suka sama bau spirulina ya, karena dia tuh baunya tuh kayak bau-bau, kayak bau amis gitu. Ini tinggal aku pakaiin aja di seluruh muka. Nah, jadi manfaat si spirulina ini mengencangkan kulit, menghaluskan kulit, mencerahkan kulit, mengatasi jerawat, menghilangkan flek hitam, mengecilkan pori-pori, meregenerasi kulit, memberi nutrisi pada kulit, mengurangi minyak pada kulit. Jadi tinggal dipakein aja satu wajah ini kayak satu kapsul gitu, kalian masukin dalam tempat terus kasih air biasa, terus langsung kalian tunggu sampai kering, baru kalian bilas dengan air hangat ataupun air dingin, guys. Nah, untuk untuk pelarutnya sendiri kalian bisa pakai rose water, kalian bisa pakai susu berbrand, ataupun ada beberapa customer juga mereka pakai air perasan lemon, guys. Nah, masker ini bisa dipakai minggu pertama maskeran 2-3 kali seminggu, itu untuk yang tipe kulit kering. Nah, untuk yang berminyak bisa 3-4 kali dalam seminggu, guys. Nah, di minggu yang kedua bebas berinovasi. Jadi untuk kalian yang pengen kulitnya cerah maksimal dan bebas dari masalah-masalah kulit, kalian bisa ikuti instruksi yang udah aku jelasin tadi, guys. Untuk kalau misalkan kalian mau pesan, kalian mau order, ntar aku taruh link Instagramnya di description box ya, atau melalui Shopee-nya juga bisa di amalina1496. Nah, nama Instagram itu hasanah_glow. Nah, kalau udah kayak gini aku tinggal tunggu kering aja, setelah itu aku bilas pakai air biasa dan aku balik lagi ke kalian. Oke, okay, guys, jadi ini udah aku bilas dan wajah aku super duper lembut banget dan glowing kan, tuh cerah dari yang tadi, setidaknya seger lah kulitnya dari yang tadi. Nah, langsung kita lanjut aja ke makeupnya. So, yang pertama di sini aku mau semprot dulu muka aku pakai rose water. Ini rose water dari mana aja bisa kalian pakai bebas, supaya lebih menyegarkan kulit kalian juga. Nah, jadi tinggal aku kipas-kipasin sampai kering. Karena menurut aku kalau misalkan makeup wisuda itu ya nggak perlu yang menor-menor sih, yang penting kalian tuh tampak cantik aja gitu. Di sini aku mulai dari skincare. Nah, kalau untuk skincare-nya sendiri biasanya aku tuh pakai serum sama pelembab aja, udah itu aja. Karena aku sekarang juga lagi hamil, jadi nggak mau terlalu banyak coba-cobain skincare yang aneh gitu. Nah, untuk masker spirulina tadi aman juga untuk ibu hamil dan menyusui, guys, karena dia menggunakan bahan-bahan yang alami gitu.
Nah, untuk si pelembabnya di sini aku pakai yang Autumn Pure Nature yang Rose Water. Jadi ini bagus banget buat ngelembapin kulit karena semenjak hamil ini kulit aku kayak kering banget gitu, nggak tahu kenapa kadang di bagian pipinya tuh kayak sampai ngeletek gitu loh. Oh, tinggal aku pakaiin aja ke seluruh wajah. Kalau menurut aku ya, kalau misalkan kulit kalian kering, yang untuk wajahnya kering, untuk makeup wisuda mungkin kalian lebih prefer ke skincare-nya aja guys. Skincare itu mencegah makeup kalian lebih cepat crack gitu loh, lebih cepat pecah-pecah. Ini aku biarin kering dulu supaya meresap ke kulit aku. Buat kalian juga yang kulitnya berminyak, jangan nggak pakai moisturizer guys, karena moisturizer itu penting banget sih, karena kan lembabnya kulit sama lembabnya moisturizer itu beda ya. Kalau kulitnya terlalu berminyak juga nggak menutup kemungkinan kulit makeup kalian tuh cepat crack juga gitu kan. Nah, karena kan kalian maunya pastinya hasilnya yang lebih tahan lama gitu. Nah, terus untuk primernya di sini aku pakai Emina Pore Ranger. Maaf banget ini udah kotor. Ini di dalam makeup pouch aku. Ini aku pakein di bagian wajah aku yang sekiranya kayak cepat berminyak ataupun yang pori-porinya gede atau yang ada smile line-nya gitu, aku pakein dikit aja segini. Ini tinggal aku pakein di bagian-bagian pori-pori sama yang berminyak sama garis-garis senyum sini. Diputar-putar, karena kalau misalkan primer yang bentuknya silikon base gini, itu tuh bagus banget untuk nutupin wajah kalian yang pori-porinya gede gitu. Di sini aku akan rekomendasiin makeup-makeup yang murah aja deh, yang gampang dicari gitu kan. Aku juga nggak pernah pakai makeup-makeup yang mahal, alhamdulillah fine-fine aja gitu kan, karena nggak semua makeup yang mahal itu bagus dan cocok di kulit kalian. Intinya cari yang cocok aja ya di kulit kalian ya. Nah, kalau misalkan udah kayak gini, ini kan base-nya aku cukup kayak gini aja sih, nggak perlu yang pakai color corrector. Atau kalau misalkan kulit kalian yang kusam, kalian bisa pakai color corrector. Misalkan kulit kalian kusam, kalian pakai warna ungu, atau yang kulit kalian yang kemerahan, kalian bisa pakai yang warna hijau gitu. Nah, untuk foundation sendiri, di sini aku masih setia banget sama Maybelline Fit Me Matte and Poreless. Jadi ini yang khusus untuk wajah berminyak. Ini yang shade-nya 125, yang nude beige. Jadi ini aku pakein super duper tipis aja, kayak kelihatan dempul banget gitu kan. Kan kalian juga nggak mau makeup wisuda yang terlalu nggak enak di wajah kalian, yang buat wajah kalian risih gitu loh. Nggak yang aku pakein sampai gimana sih. Terus aku blend pakai beauty sponge. Untuk kulit kalian yang kering, kalian bisa pakai hasil foundation hasil akhirnya yang dewy, yang kayak satin finish gitu, atau dewy kalau misalkan kalian mau pakai yang apa namanya, dewy and smooth maksudnya. Ya, itu hasilnya glowing kok kalau misalkan untuk kulit kalian yang kering. Kalau misalkan kulit kalian yang super duper berminyak, jangan coba-coba pakai produk yang dewy, karena bakal cepat kayak berminyak gitu loh. Tuh, kalian bisa lihat hasilnya super duper halus dan flawless banget, karena itulah alasanku mengapa aku suka banget sama Maybelline ini gitu. Terus untuk concealer di sini aku pakai yang lokal juga. Ini dari Mineral Botanica Studio Series. Ini yang Like Every. Jadi dia tuh kayak concealer biasa aja sih. Ini harganya juga murah, nggak mahal. Jadi buat kalian masih cocok deh di kantong gitu. Ini aku pakai di bagian bawah mata. Tapi kalau menurut aku ya, concealernya Mineral Botanica ini warnanya kayak kuning gitu loh. Ini aku pakai di daerah-daerah untuk meng-highlight. Si coveragenya juga nggak terlalu yang gimana bagus sih, cuman kan aku hanya untuk meng-highlight. Untuk pemakaian concealer juga serah kalian mau pakai yang bentuknya padat atau kalian mau pakai yang bentuknya krim juga nggak apa-apa, bebas kalian memilih. Nah, untuk bagian-bagian yang di-highlight tuh kayak tulang hidung, bagian bawah mata sini kan, pipi, sama di jidat, sama di dagu tadi guys. Dan yang aku suka juga, kenapa? Karena concealer ini hasilnya tuh matte guys. Tuh, kalian lihat, tapi dia matte-nya itu nggak buat bawah mata aku creasing atau kering gitu loh. Nah, udah selesai. Terus aku lanjut ke powder. Powder di sini aku pakai Bedak Marks. Ini yang shade rose, karena aku biasa pakai yang warna pink ini guys. Jadi ini aku baking aja, pakai teknik baking gitu di bawah mata. Ya, bawah mata aku tuh nggak cepat crack, nggak cepat berminyak juga. Kayak di bagian-bagian
dagu, pokoknya di bagian-bagian yang cepat berminyak gitu deh. Ya, terus aku diamin, sambil aku ngediamin ini aku bikin alis. Untuk pensil alis sendiri di sini aku pakain dari YOU, ini yang seri gold seriesnya gitu. Ini warna dark brown, jadi dia udah ada dua sisi gitu loh, antara spoolie sama si apa namanya, si eyebrownya gitu, jadi enak dan praktis. Dan ini juga harganya murah, gak mahal walaupun dia produk keluaran Cina gitu. Ini aku zoom aja biar kalian enak lihat aku buat alis. Nah, jadi biasanya aku kalau buat alis ini aku buat kayak aku pakai alis hari-hari aja sih mungkin, tapi mungkin ini lebih bold gitu loh, karena ini kan kayak untuk wisuda ya. Aku pakai dari bawah sini, aku bingkai dulu, baru aku isi bagian dalam. Nah, kalau udah kayak gini tinggal dirapihin aja pakai concealer. Nah, selesai alisnya kayak gini aja. Memang gak terlalu sama-sama amat sih kiri kanan, tapi ya better lah ya. Ini tinggal aku bersihin aja si apa namanya, si powder-powder yang nyangkut. Aku blend ke seluruh wajah. Nah, supaya lebih tahan lama lagi, aku timpa pakai compact powder. Nah, untuk compact powdernya aku pakai si Maybelline Fit Me. Jadi ini Maybelline Fit Me yang set and smooth. Ini yang sama shade-nya 125 yang nude beige. Jadi tinggal aku kayak tap-tapin aja ke seluruh muka supaya makeupnya nggak gampang geser juga dan lebih tahan lama. Oh iya, untuk di sini aku nggak pakai blush on dalam ya, karena aku nggak mau makeup yang terlalu menor gitu kan. Nah, untuk powdernya di sini juga aku nggak pakai yang terlalu tebel karena aku nggak mau nanti kelihatan keki atau kelihatan dempul banget gitu. Nah, cukup kayak gini aja, ini udah cukup menurut aku. Terus aku pakai blush on. Blush on di sini aku pakai yang Emina, Chiclete Emina, ini yang shade Cotton Candy. Jadi kayak aku pakaiin di pipi kayak biasa aja sih, nggak ada yang teknik khusus gimana. Mungkin di kamera ini nggak bakal kelihatan kayak jelas gitu, tapi percayalah di dunia aslinya ini udah sangat merah tuh. Dan ini bagus banget, bisa untuk kalian pakai merah, bisa untuk kalian pakai sehari-hari. Ini aku pakein sampai agak ke bawah mata gitu. Ya, selesai gitu aja. Kita lanjut ke contour. Contour di sini aku pakai yang Vocalure Face, ini yang udah dari zaman bahla. Contour face pertama yang aku punya. Jadi ini yang dari Vocalure, ini yang 02. Tinggal aku pakein di bagian pipi sama hidung sedikit aja. Gak mau yang banyak-banyak gimana. Udah cukup gitu aja. Bagian jidat sama bagian pipi ini kayak aku pencet gini aja. Konturnya juga aku nggak terlalu yang on point ya, karena kayak ngapain sih terlalu on point dengan kontur gitu, biar lebih berdimensi aja gitu. Nah, oke, lanjut ke bagian mata. Sorry, matanya mungkin di sini aku buat yang agak-agak natural aja, nggak terlalu yang gimana. Di sini aku pakai palette-nya Beauty Glaze yang Gorgeous Me. So di sini aku bakal pakai warna coklat dulu untuk transisi kelopak mata aku. Aku pakai warna coklat ini. Ini aku pakai di daerah-daerah crease mata aku tuh. Aku juga sebenarnya belum tahu sih look matanya mau yang kayak gimana, ntar kita lihat aja deh. Udah, terus bagian ujung kelopak matanya aku mau pakai warna ini. Dia tuh coklatnya kayak lebih tua lagi. Ini aku pakein aja di ujung kelopak mata pakai brush yang sama. Supaya nggak boros-boros brush gitu ya. Tapi di kamera kayaknya kayak agak merah gitu ya, aslinya tuh coklat banget. Nah, terus untuk kelopak tengah matanya aku pakai yang warna, ini aku pakai warna ini. Itu kayak warna-warna coklat muda tapi dia kayak shimmer gitu. Pakai tangan aja supaya dia lebih, oh, warna gold ternyata. Tuh. Emang nggak terlalu kelihatan ya, nggak usah yang terlalu kelihatan deh biar nggak lebay gitu ya. Warna goldnya cantik guys, aku suka banget. Nah, tinggal di blend aja lagi supaya warna coklatnya tuh kayak lebih nyatu. Aku tambahin agak warna coklat gelap di ujung mata supaya kayak lebih ada dimensinya gitu. Karena menurut aku kalau warna-warna kayak gini tuh cocok untuk semua warna baju. Jadi kalian gak perlu khawatir, aduh eyeshadow aku warna ini aku pakai baju apa ya gitu kan.
Untuk bagian bawah matanya, aku pakai warna transisi yang pertama tadi dengan warna yang agak coklat tua yang aku campurin di bawah mata. Nah, terus untuk daerah bawah mata ini aku pakai eyeliner warna putih ini yang dari Wardah supaya mataku lebih big gitu kan, kelihatannya lebih besar gitu. Nah, terus untuk eyeliner hitam di sini aku pakai eyeliner dari La Tulip. Jadi ini eyeliner waterproof. Jadi menurut aku kalian harus banget pakai eyeliner yang waterproof karena supaya nggak bleber gitu loh pas tengah acara kan. Kalian nggak mau makeup kalian langsung kayak luntur gitu. Aku pakein aja warna yang untuk aku depan apa di bagian kelopak mata tadi. Lanjut ke bagian muka, di sini aku mau pakai highlighter di pipi. Ini aku pakai yang eyeshadow dari Beauty Big Bang. Aku pakein aja di bagian tulang pipi pakai tangan aja. Tuh. Setelah itu lanjut ke lipstick. Lipstick di sini aku pakai lipstick dari Madame G, ini yang shade 407. Yang pretentious. Ini warnanya cantik banget, dia tuh kayak coklat-coklat agak orange gitu.